Saat ini saya sedang berada di kantor Priangan CP Priangan Sentral Plastindo yang bergerak di bidang pengelolaan sampah yang lokasinya berada di Kampung Cimuncang RT3 RW07 Desa Rancabangok Kecamatan Terabur Karir Kabupaten Garut. Dan hari ini saya sudah berhadapan langsung dengan Ibu GM, Ibu Dini, Ibu Helmi Perubahan Dini atau Ibu Dini ya. Satu tahun nih kita tidak bertemu. Hari ini alhamdulillah saya bisa kembali bertemu dengan salah satu Sri Kandi Kabupaten Garut yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat bahwa beliau sudah memberikan kontribusi yang nyata baik untuk masyarakat sekitar terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemudian menyelamatkan lingkungan hidup ini dari bahaya sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helmi, gimana kabarnya? Baik. Udah lama kita nggak ketemu ya? Baru ketemu lagi ya. Oke, Bu Helmi, pada edisi ini kami dari logikanews.com ingin sekali menyampaikan inovasi yang dikeluarkan oleh Bu Helmi terkait dengan pemanfaatan limbah atau sampah. Nah, masyarakat Garut mungkin kalau pemerintah ada yang tahu, tetapi masih banyak yang nggak tahu. Kalau masyarakat pun juga sama, mungkin masyarakat di sekitar sini tahu, tapi masih banyak di luar sana yang tidak tahu. Yang saya menarik adalah bagaimana kerja keras ibu sampai menghasilkan sebuah kreativitas yang menurut saya ini sangat membantu masyarakat dan negara, terutama lingkungan hidup. Apa nama perusahaannya dan bergerak di bidang apa saja, Bu? Nama perusahaan kami yaitu CP Priangan Sentral Plastindo. Kami berdiri dari tahun 2009 di berbagai tempat itu karena kita memang memulai usaha ini dari betul-betul dari bawah yang tadinya itu dari di samping rumah gitu. Cuman kalau dibilang iseng ya enggak iseng juga karena melihat apa sampah yang menumpuk gitu apa jadi adalah kepeduliannya bagaimana sih biar apa sampah ini bisa betul-betul tertanggulangi minimal di lingkungan sendiri. Nah, lama-lama ya dengan saya kebetulan ada teman juga saudara saya yang apa yang mungkin kalau lebihnya tuh orang bilangnya tuh apa tukang rongsokan gitu ya ini gimanain sih gitu ya dari situ saya mulai mengawali usaha yang memang mengumpulkan barang-barang bekas itu segala macam dari mulai plastik, besi, kardus, kertas-kertas itu pokoknya sampah lah istilahnya sampah kering gitu. Memang saya waktu itu mulai usaha di situ gitu. Dan ya seiring waktu berjalan, saya pun lebih memilih apa nih yang lebih banyak dan lebih bisa dikembangkan lagi ternyata itu plastik gitu. Jadi karena plastik itu kan karena dia tuh membahayakan sekali untuk lingkungan hidup ya karena dia tidak bisa terurai sendiri gitu. Nah dari situlah saya betul-betul fokus di plastik ngerjain apa ya mulai kenyataannya cuma ngumpulin aja terus kita dipres. Sampai sekarang kita lebih ke diproduksi menjadi bahan setengah jadi untuk industri-industri yang memerlukan bahan baku dari limbah plastik gitu. Mereka misalnya yang membuat dakron, yang membuat kembali alat-alat rumah tangga apa dari plastik itu yang memang mereka bahan bakunya dari daur ulang limbah plastik itu. Jadi di situ mungkin kami mulai apa namanya? Betul-betul serius membesarkan perusahaan ini yang apa namanya karena secara bisnis itu memang menjanjikan gitu. Jadi tidak hanya ini adalah tempat pemikiran pemilah jenis situasi warna-warna sehingga bisa kita Thank you.
bulannya itu saya kurang tahu ya, apa lupa mungkin ya. Pokoknya tahun 2009. Tahun 2009 saya memulai di samping rumah gitu. Di mana itu alamatnya, Bu? Di Sandi. Di Muara Sandi ya. Di Muara Sandi. Nah, itu ya istilahnya cikal bakal CPP ngasih terlepas itu. Kalau boleh tahu nih, Bu, bocoran saja nih. Modal awal itu berapa dulu? Modal awal itu dulu berapa ya? Ya sekitar puluhan juta gitu lah. Mungkin saya sih masih ingat waktu itu saya jual mobil Avanza saya. Itu yang saya tuker ke mobil bak untuk ngangkutin ini. Nah, sisanya itu yang saya pakai untuk membeli apa dari lapak-lapak gitu. Itu mungkin. Jadi ada proses itu. Jual beli juga waktu itu ya? Iya. Udah langsung membeli ke lapak-lapak? Iya, langsung membeli ke lapak-lapak. Jadi kita langsung beli dari lapak-lapak kecil, karena itu kan bercampur. Yang di tempat saya itu dipilah gitu, dipilah jenisnya gitu. Jadi ada plastik ini gitu. Jadi kita udah mulai beli gitu. Pertama kali berdiri atau bergerak menggunakan apa? Mesin press. Mesin karyawan berapa? Ya. Pertama dulu kita waktu masih misalnya memilah-milah gitu ya, paling kita punya karyawan 5-6 orang lah gitu yang memilah aja gitu kan. Terus seiring berkembang gitu kita juga mulai menggunakan mesin press waktu itu ya, bertambah lah mungkin antara 10 orang gitu. Yeah.